Kami dalam proses untuk membuat perjanjian bersama itulah. Cuma details dia saya tak boleh nak memberitahu sebab dia masih dalam perbincangan. Tapi kita dah ada kemajuan lah untuk supaya Ampang-Pak ni tidak dapat tidak dirobohkan. Pihak MRT ada keluarkan kenyataan bahawa Ampang-Pak tidak jadi robo. Cuma mereka akan ubah suai bahagian parking dan 18 gerai akan terlibat dalam projek tersebut. Maka pendirian kenyataan oleh MRT kita nak konsisten. Jangan tiba-tiba ubah nak jadi robo dan sebagainya. Maka setakat ini kita dah berjaya kumpul 12,000 tanda tangan di mana kita bantahlah sekiranya Ampang-Pak diroboh.